saya mengabarkan pada hari Jumat ini tanggul Desa Kayen ambrol lagi. Oh ya. Ini saya akan mendekat ke sana melihat kondisinya saat ini. Nah, ini Jalan Raya Kayen Bantar Kedung Mulyo Jombang Jawa Timur. Bahwa tanggul di sini itu ambrol lagi, Lur. Nah, ini yang sebelah utara kalau nggak salah ini. Ini ambrol lagi yang sebelah jalan raya itu. Itu panjangnya sekitar 15 meter. Yang sebelah situ. Nah, itu sekitar 15 meter. Terus yang sebelah sini itu mulai ambrol dikit-dikit gitu. Nah, ini warga mulai panik soalnya kondisinya mulai parah ini tanggul ini. Nah, ini kondisinya saat ini, Lur. Nah, itu sekitar 15 meter. Itu tanggul yang sebelah sana. Ini sungai apa, Pak, namanya, Pak? Kali Kontong. Oh, Kali Kontong. Oh, ini yang jurusan dari Goda itu, Pak, ya? Goda, ya. Oh, ya, ya. Terima kasih, Pak, ya. Ini juga mulai ambrol ini. Nah, itu sudah mulai ngelorok, Lur. Sebelah sana itu. Nah, itu arah mobil. Ini arah ke Jombang Kota. Gitu, kalau ke sana ke arah Nganjuk. Nah, ini di bawah jembatan Kayen gitu. Itu kondisinya saat ini. Nah, itu bawahnya sudah mulai longsor itu. Karena ini airnya juga mulai datang lebih deras. Kita akan mendekat lebih jelas. Bawahnya kan sudah mulai ngelorok dikit-dikit, Lur. Mungkin tanahnya juga tanah dari pasir. Dan ini saya lihatkan yang sebelah sana. Itu yang sebelah sana, Pak. Nah, ini yang sebelah sini itu sudah mulai longsor dari arah bawah. Soalnya ini airnya juga mulai datang. Dan saya akan perlihatkan yang sebelah sana. Ini yang sebelah sini. Ini juga ngelorok. Kalau yang sini sekitar 10 meteran. Nah, ini sekitar 10 meteran. Nah, itu iku banyune bules sing nang kono, Lur. Nah, iku banyu bules. Lah, ini juga longsor. Ini longsor. Ini yang sebelah utara. Iki abrole gede, Lur, iki, Lur. Dadi kudu hati-hati nek kene iki. Yang sana sudah selesai, tapi yang sini ambrol lagi.
Gitu. Loh, kok nemen, Lur? Lah ini ambrol lagi. Iki sing ndok kene iki nemen. Lho iki gede iki sing ndok kene iki. Nah, di sini sing sebelahe mari ana maneh. Lho iki nomen iki, Lur, wis nglorok-nglorok. Iki berbahaya iki. Ini saya mendekat ke sana. Nah, itu warga waspada, Lur. Soalnya kondisinya malah parah. Ini pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2021. Ini sekitar jam 9. Itu warga sudah mulai waspada. Nah, ini jalan raya. Ini kalau ke sana ke Jombang Kota gitu. Karena di sana itu Masjid Muldoko. Itu yang sebelah sana.